Halo guys, back lagi di channel Rivaldi. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi bacaan sholat dengan Andu Studio. Nantinya isi aplikasi ini ada niat sholat 5 waktu, bacaan-bacaan sholat, dan ada bonus surah ayat kursi. Untuk tampilannya nanti seperti ini ya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung ke langkah pertama saja ya. Seperti biasa kalian harus new project ya dan import beberapa library ke Gradle. Setelah itu kalian ubah isi activity main XML menjadi seperti ini. Di sini ada 3 image buat klik ke masing-masing layout. Nantinya akan ada layout niat sholat, bacaan sholat, dan juga ayat kursi. Selanjutnya kita buat XML dengan nama activity ayat kursi. Isinya seperti ini ya. Oh ya, untuk datanya ini ada di folder assets ya, berupa JSON. Lalu kita buat XML lagi dengan nama activity bacaan sholat. Nanti ini akan diisi oleh bacaan-bacaan sholat. Kemudian kita buat XML activity yang terakhir dengan nama activity niat sholat. Isinya seperti ini.
Setelah kita buat XML untuk activities, berikutnya kita buat XML untuk list. List yang pertama kita buat itu list bacaan sholat ya. Ini buat di result review yang ada di bacaan sholat. Isi seperti ini. Lalu buat lagi XML list yang kedua dengan nama list niat sholat. Oke, selanjutnya kita ke kelas activities ya, di kelas main activity tepatnya. Kita ubah menjadi seperti ini nih. Di sini ada 3 linear layout yang berupa on click untuk memanggil layout baru. Kemudian kita buat kelas activities yang kedua dengan nama activities ayat kursi. Isinya seperti ini. Nah, di sini kita akan memanggil si aset tadi yang bacaan ayat kursi. Lalu berikutnya kita buat kelas yang kedua dengan nama bacaan sholat activities. Isinya hampir mirip dengan yang tadi ya. Bedanya di sini dari result review-nya.
Lanjut, kita buat class activities yang terakhir dengan nama niat sholat activity. Isinya hampir mirip dengan yang bacaan sholat ya, cuman jasanya aja yang berbeda datasetnya. Setelah kita buat beberapa kelas di activities, berikutnya kita buat kelas adapter. Kelas adapter yang pertama kali kita buat itu bacaan surat adapter. Isinya seperti ini ya. Lalu kita buat kelas adapter yang kedua dengan nama niat sholat adapter. Isinya hampir sama dengan yang tadi. Yang terakhir kita buat kelas model. Nah, kelas model yang kita buat di sini kita beri nama model bacaan. Isinya seperti ini ya. Kelas model ini dipakai buat dua kelas tadi ya, yang niat sholat dan bacaan sholat. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jika dirasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa bagikan sosial media kalian ya. Terima kasih.